Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Sultan Selangor seru rakyat raih Aidilfitri secara sederhana. Berita sepenuhnya, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj menyeru seluruh rakyat agar dapat meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini secara sederhana dan waspada susulan negeri itu atau negeri ini masih berada di bawah pelaksanaan PKP. Menerusi kemas kini di laman Facebook Selangor Royal Office pada Isnin, Sultan Selangor berzahirkan kebimbangan dengan angka kes jangkitan baharu wabak berkenaan dan jumlah kematian di negeri yang meningkat setiap hari. Baginda turut berpesan supaya rakyat negeri ini tidak mengambil mudah risiko bahaya berkenaan dan terus peka dengan situasi terkini di lokasi masing-masing. Menurut hantaran itu lagi, baginda mahu rakyat berkorban untuk tidak meneruskan amalan-amalan lazim hari raya, seperti pulang ke kampung dan kunjung-mengunjung demi mengelakkan wabak ini terus merebak sehingga sukar dikawal. Padahal dalam pada itu, Sultan Sharafuddin turut bertitah agar individu yang keluar ke tempat awam dapat mematuhi SOP ditetapkan, khususnya memastikan penjarakan fisikal 1 meter dan pemakaian pelitup muka pada setiap masa. Baginda juga bertitah tidak mahu melihat lebih banyak kematian akibat wabak ini dan menyeru rakyat agar sama-sama membantu pihak berkuasa untuk menghentikan penularan COVID-19. Pada masa sama, Sultan Selangor dan Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Norasikin, dan Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah, turut berkenan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri 1442 Hijrah kepada seluruh umat Islam khususnya di Selangor dan di Malaysia amnya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, duduk di rumah, jangan berhimpun, berdoa, hentikan wabak, titah baginda. Sekian isu hangat pagi ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.